Akhirnya aku jadi anak kuliahan. Pasti banyak pesta keren menunggu kedatanganku biar makin meriah. Tapi aku harus nyari teman dulu. Teman-teman yang keren. Mereka siapa? Hah? Ada lalat, lalat. Tolong usir dia. Jangan bergerak. Aduh, masa-masa kelam di kampusku sepertinya bakal berakhir. Gawat, pukulan bukuku bikin dia kelebihan pelajaran. Jangan mereka, gak ada keren-kerennya. Lanjut cari. Wah, ada cewek-cewek nih. Kupu gangin. Oh, halo ganteng. Kamu anak baru ya? Sini-sini, kumpul bareng kami. Gaunku nyangkut. Maaf. Gak bisa, lepas nih. Tangganya jatuh. Aku gelantungan begini. Nah, imut, tapi ceroboh. Lanjut deh. Ini dia. Ini baru tempat keren dan seru. Pas banget ada pesta. Wuhuu, langsung masuk aja. Hei, teman-teman keren. Aku datang. Siapa ya? Mau gabung sama kami? Hehehe. Ayo masuk. Wow, seru banget. Oh iya, nama aku Piro. Oh iya, aku gak peduli. Daleman, buat apa sih? Maaf, bukan gayaku sih. Sayang sekali, kamu wajib pakai. Oke deh. Bukan begitu, pakai di kepalamu. Bentar. Oke. Apa? Oke, inilah kamu selanjutnya, anak baru. Cepat, lari ke sana, terus balik lagi. Ke sana? Iya benar, anak baru tapi... banyak tanya. Cepat lari. Oke, yang penting bisa gabung mereka. Malu banget. Lumpet rasanya. Oke, aku berhasil. Udah boleh gabung. Belum. Pakai lagi. Demi jadi anak keren. Apalagi kamu butuh spidol. Dan itu dia kanvas kosongmu. Silakan menggambar dari hati. Oke, gak susah. Dasar oon. Karyaku selesai. Hah? Astaga, yang punya mobil dateng. Barang-barangku udah dipak dan siap dibawa. Itu Pak Rektor, ayo masuk. Aku taruh sini. Mungkin itu Bapak Rektor. Mati deh, ya ampun. Celana dalam ini akhirnya berguna. Kabur dulu. Taruh sini, terus di sana. Oh, apa-apaan? Billku kurang ajar, siapa pelakunya? Hei kamu, kepala lope-lope. Aku lihat ya. Sini sekarang juga. Kamu harus bersihin mobilku sekarang juga. Improvisasi. Kenapa banyak bintang di sekitarku? Hei, cepat masuk. Tuh, kalau enggak aku ketangkep. Loh kok? Kamu on banget. Oke, aku udah muak. Aku gak butuh teman kayak kalian. Iuh, jijik banget. Naifnya aku. Hei semuanya, kemari. Aku punya pengumuman. Aku punya rencana. Ayo bikin sesuatu yang keren. Pesta. Hei, kenapa gak dari tadi coba? Kalau dia ngemis buat gabung lagi. Apa-apaan? Kalian mau kemana? Tapi mereka cupu. Kamu yang cupu. Kurang ajar. Kalian aku coret dari kelompok. Dan jangan pernah datang ke pestaku. Hei, tunggu dulu. Kamu gak diundang. Bisa mulai dari awal, aku... Mending pegang celana dalam ini dulu. Dan pakai di atas kepalamu. Oke, aku nurut aja. Aku lari. Kalian semua jahat. Udah, ayo bangun. Makasih bro. Gak ada lagi celana dalam di kepala selamanya. Oke, aku udah hafal semua rumus ini. Pasti besok semua bisa kujawab. Oke, Lisa, fokus terus. Lisa, kamu belajar lagi? Ngebosenin banget. Ada kegiatan yang lebih menarik, tahu? Lipstik ini bikin aku tambah cantik. Kamu lupa ya? Besok pagi ada ujian dan kamu belum belajar sama sekali. Tenang, nilaiku bakal tetap bagus kok. Ya udah, selamat belajar. Aku mau ke pesta dulu. Aku datang, teman-teman. Konyol banget. Lisa,
bisa si kutu buku ketiduran sambil meluk buku pelajaran. Hihi, imut banget dia kalau begini. Bangun! Hah? Apa? Maaf ya Lisa, aku lagi iseng. Awas aja ya. Udah jam 8 pagi. Lewat 50 menit juga di pagi hari. Dan ujiannya jam 9 pagi. Tunggu bentar. Kenapa teriak-teriak? Kita telat. Astaga nanas. Cepat-cepat, gak boleh buang waktu. Aku bawa aja semua yang ada di meja. Fiuh. Embuskan napas Lisa dan jangan tarik napas. Astaga nanas. Badanku bau banget. Bukain, aku harus mandi juga. Bentar lagi, aku lagi siap-siap buat ujian. Oke, gak ada pilihan lain. Aku masuk aja. Aku siap. Sakit. Kok dalemanku jadi ketat? Oh, kacamata aku. Kok semua burem? Aku gak bisa lihat apa-apa. Hah? Kok malah lebih jelas kalau gak pakai kacamata? Dan aku melihat diriku sendiri. Oh, aku sampai jatuh. Ya ampun. Itu aku. Tenang, semuanya bakal baik-baik aja. Ambil kacamatamu. Enggak, nanti riasanku rusak. Nyebelin banget. Aku muak. Oke, Lisa, tenangkan dirimu. Kamu udah belajar, jadi pasti bisa jawab semua. Dia agak aneh hari ini. Kamu siap. Aku telat ya? Ya enggak lah. Hai, Prof. Lisa, astaga, dia kenapa? Yang paling penting adalah jangan sampai bajuku nyangkut di meja. Ini soal ujiannya. Oke deh, siap tempur. Dan ini soal ujianmu. Hah? Kita pernah belajar ini? Kapan coba? Jawab aja pertanyaannya cepet. Oke, mari mulai. Susah banget. Kenapa berisik sekali ya? Diam! Oke, terus kerjakan. Aku siap, kasih lihat soalnya. Oke, nih lihat. Perbesar sedikit lagi. Ini mah gampang banget. Jadi, hitung yang ini, terus masukin rumus ini, dan akhirnya jawabannya ketemu. Nilaiku nggak boleh jelek. Nih, tangkap. Asik. Loh. Aduh, aku gak bisa lihat apa-apa. Lisa, gak kebaca nih. Kacamata, nih, tangkap. Berisik lagi, hah? Di mana mereka? Ambil nih. Ups. Ini keterlaluan. Cepat berikan apapun yang kalian sembunyikan. Ini. Oke, kayaknya gak masalah. Silakan ambil lagi. Makasih, Prof. Gimana? Apes, kita tim yang hebat, kan? Kita tim terbaik. Aku tinggi lagi. Dalemanku gak ketat lagi. Kamu siap? Sip, aku masuk ya. Coba tebak apa yang kubawa. A plus. Tim terbaik. Kocak banget. Piro, remote-nya. Bentar. Aku ambil. Apa nih? Oh, bukan apa-apa. Biarin aja, abaikan. Coba jangan dibuka lihat. Dong.
Oke, ceritain ini siapa? Wortel. Oke. Waktu dia masuk ke kelasku. Hello. Wow, kakinya. Wow. Iya, Nora. Menor banget. Mereka kayaknya baik. Hai, Kak. Wow. Lemah. Aduh. Kaos ini gak bakal kucuci lagi. Kunciranku ganggu banget deh. Ini hari Trina ngalamin kuku. Dia gila, kasihan. Kukuku perlu dikikir. Tunggu. Yang gating aja. Makasih, cantik. Ngapain sih? Lihat aku dapat apa. Iyuh, jijik banget. Dan anak cowok selalu gitu ke wortel. Kalau yang ini gimana? Ah, mentimun. Oh, ceritanya bagus. Apa tuh? Oke, sip. Udah seger, udah melek. Lihat soal di papan tulis. Ya, terus kenapa? Kalau dikalikan... Enggak. Aku bangun. Aduh. Hah? Dia ketiduran. Enggak tidur. Minta paling pas buat mata kering. Enak. Balik ke pelajaran. Pinjem bentar ya. Tada. Tada lagi. Berhasil. Oke, gimana kalau yang ini? Oh, si gila internet. Oke. Dan jangan lupa PR dari Bapak kemarin. Channel favoritku. Terus Pak Kentang pasti gak percaya. Bilang gini. Yang ini keren juga. Nyapa teman dulu ah. Hey bro. Hey. Oke. Hey Terong. Iya. Aku dikacangin. Kita nggak boleh diem aja. Gimana kalau ini? Rencanamu boleh juga. Halo bro. Ya, hai. Bisa cepetan pergi nggak? Kenapa dia lama bangun? Oke, cukup. Hei kamu, dobrak pintunya. Oke, siapa? Iya, kocak banget. Yang ini berotot banget. Ah, paprika. Maaf, aku telat. Baru kelar angkat barbel. Gak apa-apa, tenang aja. Dia maco banget. Hei, bangun aja. Dia bau. Kenapa? Aku sesak napas banget. Aneh. Parfum favoritku pasti menang. Emang ada apa ya? Hari ini kita masuk ke bab baru. Waktunya olahraga. Paprika, berhenti sekarang juga. Ini jam MTK. Maaf. Jadi, ayo lanjut. Nggak ada yang lihat? Bagus. Ini gawat. Udah 27 menit aku nggak latihan. Ya, lucu juga. Tunggu. Ini kamu ya? Iya kan? Minggirin tanganmu. Itu anak cowok. Huh?
Ini baru aku.